online game Sakura School Simulator. Video kali ini guys, Sakura nih bertambah lagi koleksi baju barunya guys. Jadi katanya ada baju baru nih teman-teman. Baju barunya tuh modelnya tipe-tipe kayak seragam gitu teman-teman. Tapi aku sih belum tahu ya seperti apa modelnya. Jadi langsung aja daripada penasaran guys, kita mulai gamenya yuk. Oke guys, kalau gitu langsung aja ya teman-teman ya. Ini Sakura nih masih bergaya Fajar Sad Boy nih guys. Jadi buat kalian yang belum nonton video aku sebelumnya, kalian bisa klik aja link video ini sebelah kiri aku ya guys ya. Di sana ada tutorialnya loh teman-teman supaya Sakura nih bisa bergaya Fajar Sad Boy. Oke, kalau gitu langsung aja guys, karena sekarang ini Sakura nih akan mencari Sakura nih yang hilang. Kita akan pergi ke suatu butik guys yang katanya ya teman-teman ya, butik itu bisa merubah penampilannya Sakura nih guys, dari bajunya sama yang lain-lainnya. Coba nih kita lihat ya guys ya, bener atau enggak. Karena posisi butiknya itu teman-teman deket luxury apartment nih guys. Tuh dia tuh, itu dia bangunannya, kita sudah sampai. Oke, berhenti. Waduh, Sakura nih kayaknya ini ngebut sekali ya teman-teman ya, sampai kelewatan. Nah, kita sudah sampai, kalau begitu kita masuk ke dalam. Kita lihat ya, wah kayaknya ramai banget teman-teman tokonya. Oh my god, besar sekali butiknya ya guys ya. Lihat, ramai banget ya. Maki, kamu lihat Sakura nih nggak? Ada Sakura nih lagi pilih-pilih baju. Oh gitu Maki. Wah, mereka semua berarti pilih-pilih baju juga ya. Jadi deh, makasih ya Maki infonya. Sama-sama Sakura nih. Wih, lihat guys. Tuh ada cowok-cowok juga cari baju. Terus di sini juga ada pajangannya loh teman-teman, bahannya loh. Lah ini lagi ngaca mbaknya nih. Oh mungkin dia habis cobain bajunya kali guys. Terus di sini juga jual sepatu teman-teman. Dan di sini yang diskon 50 nih guys. Terus di sini ada apa ya? Oh mungkin ini yang dipajang kali guys bahan-bahannya. Soalnya kan panjang banget ya guys ya. Dan di sini mungkin, oh ini kan biasanya untuk manekinnya gitu ya guys ya. Untuk patung dengan pakaian baju baru biasanya sih dipajang, tapi di sini patungnya nggak ada guys. Coba deh kalau gitu kita lihat dulu ya, mana sih Sakura ni? Hatsuki, kamu lihat Sakura ni nggak? Nanya, kamu nanya. Ada Sakura ni di atas, tapi dia kayaknya lagi bingung pilih baju deh. Oh gitu, kamu mau temenin aku nggak? Ya boleh sih, ayo ikut aku. Jadi guys, coba ya kita naik ke lantai 2 ya teman-teman ya. Nah ini dia di lantai 2 guys. Oh pemandangannya langsung menuju ke sekolah guys. Wow, ini namanya butik Sakura teman-teman. Ayo Hatsuki temenin aku. Lihat teman-teman, wah ini siapa nih? Ayo Fujiwara. Ini siapa guys? Kayak Hikari. Iya bener Hikari teman-teman. Dan di sini pajangan bajunya banyak banget guys. Oh my god, oh my god, oh my god. Fumi, lihat Sakura nih nggak? Ada tuh dia tuh lagi sama Ryuji, lagi ngaca bareng. Hah? Ngaca bareng? Mana? Coba kita lihat. Oh my god, iya Sakura nih ketahuan. Iya, kamu pasti lagi nyari Sakura nih. Taichi. Iya mana dia? Itu tuh lagi ngaca sama Ryuji. Oh my god, Sakura nih. Ih, Sakura nih ketahuan deh. Lihat deh Sakura nih, baju aku bagus gak? Hahaha. Bagus Sakura nih, bilang bagus Sakura nih. Ryuji, kamu jangan banyak bicara ya. Aku kesini tuh cuma pengen nyariin Sakura nih. Kalian berdua ngapain? Ya gak ngapa-ngapain lah Sakura nih. Orang aku lagi bantuin Sakura nih untuk pilih baju. Udahlah Sakura nih, gak usah berantem. Ryuji itu cuma bantuin aku. Iya tuh denger, tuh denger. Ryuji, kamu jangan memperburuk suasana ya. Aduh, kayak udah deh, terserah kamu lah Sakura nih. Aku percaya 100% kepadamu. Good job. Nah gitu dong. Ya udah gini Sakura nih, lihat nih baju baru aku bagus gak? Bagus banget sih. Ini emang kamu dapat dari mana? Ya dari butik ini tuh. Aku dulu dapat koleksinya, jadi bisa coba langsung. Coba aja tanya mbaknya. Ya kan ya mbak ya, ini baju khusus yang dibuatin untuk aku kan ya? Iya betul. Ini khusus untuk Sakura nih. Jadi tidak ada yang punya selain Sakura nih. Oh tidak Sakura nih, memang ya kamu hoki sekali. Sakura nih, tuh Sakura nih nyariin kamu dari tadi. Iya Suki, makasih ya. Iya sama-sama kalau gitu. Yaudah guys, sekarang teman-teman pasti kalian bingung deh. Emang bener butik ini bisa mengganti pakaian Sakura nih seperti ini guys? Sebenarnya ya guys ya, baju ini tuh dibuat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian lihat sekarang itu bajunya Sakura nih sudah tampilan baru. Jadi tampilan barunya itu guys perpaduan warna hitam dan ungu, terus juga pakai stocking dan sepatunya warna coklat teman-teman. Dan gimana cara buatnya? Ini dia tutorialnya.
Gampang kan teman-teman? Menurut aku sih ini bagus banget guys. Dan ini yang paling berhasil untuk dibuat baju baru untuk Sakuraninya ya teman-teman ya. Tapi aku juga mau kasih tahu guys untuk ID propsnya. Jadi kalian bisa catat aja kalau mau kunjungin 9816268295312 guys. Itu dia untuk ID butiknya guys yang bagus sekali di sini, kalian lihat deh. Di sini aja ada pajangan AC-nya, ada orang-orangnya juga banyak teman-teman. Dan menurut aku ini estetik banget butiknya guys karena ditata dengan rapi ya teman-teman ya. Jadi menurut kalian gimana? Mau kunjungin ya guys bangunannya? Kalau aku sih sudah teman-teman. Dan bajunya mudah-mudahan kalian juga bisa buat ya guys ya seperti Sakurani sekarang yang dipakai ini. Kalau gitu teman-teman sampai di sini dulu aja ya video kali ini. Mudah-mudahan kalian suka. Kira-kira enaknya kita apain lagi ya guys Sakuraninya? Apa kita cari lagi nih guys baju tipe-tipe baru? Coba komen teman-teman biar nanti aku buatin tutorialnya. Kalau gitu sampai di sini dulu aja video kali ini. Jangan lupa di like kalau kalian suka, serta subscribe juga ya guys channel Anir Haini. Karena di sini juga aku main game Sakura Sakura Simulator loh. Kalau gitu terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai habis. Sampai jumpa di video anime game selanjutnya. Bye bye.